We have provided technical support in developing green buildings codes for both the national government and the local governments of Jakarta and Bandung. Pemerintah Indonesia perlu membuat aturan main yang jelas. Nah, salah satunya lewat peraturan Menteri PU tentang bangunan gedung hijau. Kami di Kementerian PUPR tidak bergerak sendiri, tapi dengan para profesional itu yang pemangku kepentingan yang dari praktisi maupun dari akademisi, ada tim AFC ini datang ikut nanti membantu memberikan masukan. Ya, masukan teknis berdasarkan pengalaman dari tim IFC. Bangunan gedung hijau ini dipimpin tentunya oleh dinas kami dan difasilitasi oleh IFC, International Finance Corporation, yang punya kepedulian terhadap pembangunan urban di seluruh dunia, tapi fokus kepada sustainable development, khususnya ramah lingkungan. Benefit tinggal di green building, kita mulai merasakan gitu, contoh air. Jadi, actually kita tuh save uang di air. In addition, we have launched our low-cost voluntary green building certification system, EDGE, in Indonesia, which is transforming the market by making green buildings accessible to all. EDGE software is produced by IFC to help all the developing countries to be able to achieve their green buildings. It's very easy for them to use the EDGE software. Arsitek sendiri antusias EI, EFC, dan Green Building Council akan membuat pelatihan-pelatihan bagaimana menggunakan building code ini di seluruh Indonesia. Ciptra Group berkomitmen bekerjasama dengan IFC untuk mendukung konsep bangunan berbasis hijau dan pengembangan jangka panjang yang berkesinambungan. We are happy to help pave the way for a greener and sustainable property sector in Indonesia.